Memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, DPP LDII bekerja sama dengan Sakoda Sekawan Persada Nusantara atau SPN dan Kuartir Daerah Banten mengibarkan bendera merah putih di kawasan Pantai Ketapang, Pandeglang, Banten pada Sabtu 5 Agustus 2023. Pengibaran bendera tersebut merupakan ungkapan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, serta sebagai lambang persatuan dan kesatuan bangsa. Edwin Sumiroza selaku Ketua DPP LDII Bidang Pemuda, Kepanduan, Olahraga, Seni dan Budaya atau PKOSB turut hadir dalam pengibaran bendera merah putih di laut. Pengibaran bendera itu bisa di mana aja, tapi kita agak repot-repot melakukannya dasar laut untuk membangun kesadaran geografis bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Karena kita memiliki warisan yang sangat berharga yang harus kita barokahkan supaya bisa kita isi kemerdekaan ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Edwin juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Dengan diadakannya pengibaran bendera di laut, membangun rasa kepedulian dalam melestarikan kebaharian. Hal tersebut selaras dengan apa yang sudah dilakukan DPP LDII dalam 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa, yaitu ketahanan pangan dan lingkungan.